dengan video yang kita orang buat kedai RM2 haul. Siapa kita orang buat pada hari yang sama? So korang nak tahu, pergi tengok video tu sekarang. So that's we gonna do. Let's get started. Okay, tajuk. Tiba. I know. Tengok makan, okay. Tengok makan, okay. Ini nak buat slime. Okay. First thing first. Today kita orang akan buat clay slime. So kita orang ada beli di kawasan tu. Korang kena tengok. Kita orang beli macam-macam. Tapi ni adalah a dry clay. Kita nak try clay ni boleh tak buat dalam slime? Kita boleh warna putih, ada banyak colour. Sebab kalau putih kita boleh colour kan. So kita colour putih, kita akan guna satu untuk try. So kita akan guna magical clay. Simple je, kita akan buat slime pakai dynamo macam biasa. Dan kita akan masukkan clay. Kita nak tengok dia jadi ke tak. Kita guna clay ni, kita ambil kat kedai dulu je. And plus dia non toxic. Macam biasa boleh kawan dengan dia sebab dia non toxic. Non toxic kan. Ha ha ha. Okay guys, kalau tak lawak, tak apa. Kita teruskan. Kita teruskan. Let's get sama-sama. Macam biasa, siapa yang baru masuk? Nama saya Nordina Akilah yang comel. Tiba. Dan ni saya Dini. Macam biasa kita ada Siblong. Siblong. Kita ada Siblong. So let's get started. First kita orang akan buat slime. Slime kita korang tak payah tengok cara kita buat slime. Kalau korang nak tengok, korang boleh tengok dekat video ni. Ha tu. Korang tengok je video tu ada kat playlist aku, tak tengok. Okay, first kita akan buat slime. Kita akan buat slime. Kita akan tunjuk sangat. Kita just tunjuk sikit-sikit je. Kita akan tunjuk sikit-sikit je. Mula macam biasa. Letak gam. Gam. Tutup. Telingkur raja. Kita letakkan sini je sebab whatever. Lepas tu korang picit masuk. Kalau korang pakai yang dynamo. Maaf lah, you background sound kita orang suara Ainul. Dia tengah main. And then jadi slime. Kelip mata je sekejap. Okay, so guys, slime Dina telah pun siap yang tadi tu je tu. Okay, terus siap. Dini punya slime sangat sticky, so biarlah dia godang kat tangan dia. So, masa dia tunggu, kita akan unboxing kita punya clay. Ya Allah, sayangnya. And dia ada seal. So, kalau korang nak tutup, korang tutup pakai seal ni. Yang gunting pula seal tu kan. Sebab nanti kalau korang tak tutup, dia akan kering. Sebab ni a dry clay. So, jom kita unboxing. Masa dia tunggu-tunggu. Okay, orang nak buat ASMR deh. Tiba. Kalau ada bunyi. Okay. So kita akan buka seal dia. Cepat lah weh, kau punya slime tak jadi ready. So sebab dia noob sikit pasal slime. So lagi dah masuk. Weh, look at this. Oh, I like this guys. This is like. So kita akan keluarkan. Eh, kalau nak tak guna kita akan seal balik. Texture dia pun macam slime. Tapi dia macam lebih sikit. Macam pernah jual kat depan dulu ke? Tak ingat. Ini pernah jual. Ada. Tapi benda tu tak boleh usah slime tau. Tapi aku rasa ni boleh. Okay, kita akan try. Kalau jadi apa-apa, kita orang akan keep ini form korang. Kalau tak, kita orang buat lah modeling ni. Kita orang buat ni baru kita keraskan. Texture dia macam ni kalau ada orang tanya lah kan? Tiba. Nah, ambil. Okay, kita akan ambil. Kita akan tunjuk se. Macam mozzarella cheese gitu. Ini juga cuba macam ni. Saya rasa macam ni kalau korang buat dia. Macam tu. Kenapa masih sticky macam kita? Dia masih sakit weh. Okay, kita akan teruskan tanpa melengahkan masa menunggu dini yang lembab tu. Dah tiba. So ni Dina punya clay. Dia kudak sampai dah fluffy dah dia punya slime. So kita akan teruskan masuk je clay dalam slime. Okay, jom kita masukkan clay dalam slime sticky ni. Kita akan masukkan dalam banyak ni dulu. Dalam banyak dulu. Aku harap jadi. Ya, sedikit sini masuk. Kan? Tak, ni sebenarnya bukan clay yang betul kita orang cari. Tak, ni memang bukan clay untuk slime. Tapi kita try lah kan. Ambil clay ni. Kita try. So, benda ni cepat kering tau. Benda ni cepat kering kan? Colour dia makin soft.
sebab kita tak sikit-sikit. Kau bayar lebih. Macam Colgate kan ini. Macam selain Colgate. Tak boleh buat suar. Tak pandai buat suar. Ah, dia ni tak pandai buat suar. Tapi it's okay. Dia dah tak sticky lah. Okay tu Nen. Lepas dia macam mengeraskan sama aku macam. Ni biasa. Dia macam activate kan saya korang. Kalau korang normal. Okay, ni dah kerang ni weh. Cepat-cepat dah kerang ni weh. Masuk dalam slime. Banyak tapi tak apa. Kalau cakap dulu ASMR kita orang. Kita pun tak tahu jadi ke tak kalau letak ke ni. Sebabnya kita tahu lah. Okay, biar kita orang beritahu korang satu clay yang kita orang tahu memang akan jadi. Kalau tak selain ada Daiso ni. Korang beli kat Daiso kalau ada. Eh, datang balik Anwa dia. Kenapa dek? Ya saya. Ana, ya ya. Tak, dia punya cantik tu slime dia. Macam fluffy. Tuh, slime dia tengok. Dia macam glossy sikit. Dia macam fluffy. Tengok ni. Clay slime eh, tengok eh. Tak, biar dia tunjuk. Focus guys, focus. Focus. Dia punya macam clay tapi dia fluffy. Dan kami tak nampak biru. Tapi dia macam biru yang cair sangat. Cair sangat. Memang best. Tengok. Dia macam lain gila. Lain fokus. And kalau kau tahu dia jadi ke tak, best orang panggil dia butter slime. Orang panggil dia butter slime. Kalau tak clay, orang panggil dia butter slime. Dia adalah spreadable. Spreadable maksudnya dia boleh spread macam panjang boleh spread. Dan dia boleh spread. Sure. Okay, itu saja untuk hari ini. See you tomorrow. See you again later.